Karena kanan itu keluarga, kiri ini tamu VIP. Oh, ini ke kiri tamu VIP. Itu banyak foto-foto bersejarah ini ya. Ini kok kiri kanan kaca gitu konsepnya? Saya seneng karena aku nggak suka AC. Nah, supaya alam. Jadi kalau pagi tak bukain semua. Ini nggak gitu. Ada AC sini? Ya, oh, adem. Ya, tapi ini adem. Ada sih, cuman kalau aku sama Paul ini perang AC namanya. Oh, dia yang suka AC? Udah tidur, gua matiin AC ini. Nanti dia kepala AC bangun, nyalain lagi. Perang AC namanya. Ya, yang duduk sini. Wow. Ini ruang tamu? Ya, ruang tamu aja, kayak gini aja. Banyak banget kursi sofanya. Wow, keren ya. Asik ya. Jadi kalau nerima tamu-tamu, VIP di sini gitu, Bang Yus? Ya, enggak. VIP siapa juga di sini. Oh, pejabat yang sini banyak banget dong. Iyalah, orang presiden. Presiden aja pernah kesini. Sudah ada 4 presiden. Siapa saja, mohon maaf. Mulai dari Mbak Mega. Mega. Gus Dur dulu. Habibie dulu. Habibie. Gus Dur, Mbak Mega sih. Lah, Pak Harto mau kesini, sudah persiapan, sudah ngirim orang. Ternyata sakit, masuk rumah sakit, sampai itu sudah meninggal. Ya Allah, ya. Jadi ini rumah tuh punya cerita, rumah legend. Ini tempat aku kerja. Ruang kerja. Iya, ruang kerja. Sama kalau ada jadi narasumber kan waktu COVID kan pakai Zoom sering kan. Oh, di sini. Oh ini nge-zoom di sini. Ya, di sini. Ini ya kan laptopnya, TV-nya sana. Oh. Gitu. Ini ruang kerjanya. Sudah saatnya kita di luar ya sekarang ya. Oh, itu ada kolam renangnya. Iya. Silakan, Pak. Ini olahraga utama saya itu di kolam renang. Bener, jadi bukan hiasan doang. Nah. Oh iya. Waduh. Salah Bapak Ujang ya. Tadi itu yang marahin kita di depan. Tegas. Nah, merah putih sekarang. Jadi tiap pagi berenang. Raffi tuntun Anopor ini. Siap. Jadi tiap pagi berenang. Ya, 2 hari sekali lah. Kaleng, terus fitness di sana gitu kan satu harinya. Sekali-kali ikut Zumba bareng saya deh. Gitu-gitu. Tapi ini kolam renang itu kayak kolam renang hotel. Gede banget. Tapi memang usia 79 tahun, tapi seperti 17 tahun semangatnya. Tapi, tuh. Itu masih keras tuh. Tapi hebatnya lihat. Ih keras banget. Hebat ya. Bang Yus perutnya ada. Alas sama saya. Tuh lihat perut saya. Sebentar, ini keras. Coba kita balik. Ini gak ada. Tapi kalah, ini perut gak ada olahraga. Oh iya dong. Hebat. Ini baru 37 kayak 73 lu Pi. Kasian banget. Ayo. Tuh, jadi dari tadi masuk ke ruang VIP tamu-tamu langsung ke kolam renang. Kalau ruang keluarga, boleh nggak sih kita lihat intip dikit yang sebelah kanan, yang belok kanan? Kok tahu sih Irfan? Kan tadi diizinin. Sebenarnya rata keberatan, tapi khusus untuk kalian berdua, cowok nganteng-nganteng, oke, yuk. Okay. Eksklusif. Rakyat, kita langsung masuk ke ruang makan. Ini meja makan gede banget. Menu seorang gubernur Jakarta. Menu makannya apa sih, siap ya? Satu, dua. Ya. Tahu tempe. Paling enak, gua paling suka. Ini. Kenapa? Tau tempe. Pok, kenapa tahu tempe? Kan malah sehat ini. Dari kedelai. Jadi semua suka. Anak-anak juga suka. Gitu. Bang Yus suka banget tahu tempe. Iya, sangat plus pete. Jadi aku kalau sarapan pun roti saja gitu. Aku banyak makan buah. Oh, pantesan badannya terjaga banget. Iya dong. Malu kita kalah. Kita. Jadi buah selalu, roti iya. Ya nasi adalah sedikit. Iya, tapi tahu tempe menjadi salah satu favoritnya. Tapi ada tahu artikel nih.
mantan gubernur DKI Sutioso pernah tidak makan 5 hari dan doyan daging king cobra. Kapan itu? Karena gini ya, waktu itu kita masuk ke daerah musuh, yang bekal kita semuanya itu dari ukur 10 hari. Untuk 10 hari ya, saja? Tetapi karena infiltrasinya dari batas kita itu jauh, sampai 60 kilo aku. Nyerang asrama militer sama asrama polisi kan. Ya. Perbekalan habis? Habis. Jadi makan apa saja, mau ketemu kadal, kita makan kadal. Gitu. Tetapi jangan heran, itu bukan cerita aneh untuk tentara. Karena latihan Kopassus itu juga dilatih 5 hari nggak makan. Gitu. Jadi, makan apapun yang ada? Ya, yang ada. Bukan nggak makan, enggak. Apapun yang bisa kita makan. Tapi gitu. Pok, pas lagi tugas, rasanya gimana, Pok, ditinggal suami? Ya, awalnya kan sepi ya, karena kita baru punya anak kecil gitu. Saat itu tuh. Nah, tapi lama-lama sudah biasa, karena dia datang 3 bulan terus berangkat lagi, datang berangkat lagi. Kan tugas itu kadang-kadang dia nggak ngerti kita kemana, kita nggak boleh cerita. Oh, nggak boleh cerita? Ya, itu cerita di pasukan khusus ya. Saking rahasianya. Special Forces di Amerika, di SAS, di Inggris, semua juga ada ngeman tugas-tugas yang kayak begitu. Walaupun istri tanya, tugas kemana Thomas? Nggak boleh jawab. Jadi aku cuma pesan gini, kalau gua nggak ada berita, itu berarti gua selamat, udah pegang itu aja. Kalau ada berita justru ada apa? Ada pemakaman, itu beritanya. Ya Allah, tapi gitu. Istri-istri TNI itu luar biasa ya? Iya. Pok, kesabarannya gimana? Senam jantung terus ya kan? Iya. Ini karena luas, kita pindah lagi ke ruangan berikutnya. Ayo, yuk. Ayo. Rakyat ya. Ini ruang keluarganya. Ya, sini, tidak sini. Hanya mewah tapi hangat dan penuh cerita tampaknya seperti itu. Kita duduk dulu ya, tapi sebelum duduk gua mau jelasin foto-foto ini. Mulai dari pojok sana tuh. Ini. Ya, Bapak Soeharto. Itu fotonya sama Pak Harto. Dengan keluarga saya kan. Ini Pak Habibie dengan Ibu. Iya, betul. Ini Gus Dur sendiri kan. Ini Bu Mega, Pak Taufik, sama Mbak Puan. Di sini semua ya, Bang ya. Ini di tangga ini ya? Iya, itu Pak SBY sama Ibu. Semua di tangga itu. Nah, ada yang kalau ini kan Bang Yos waktu di Kepala BIN. Ini waktu anak-anak saya nikah. Alhamdulillah dua-duanya yang jadi saksi itu Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ini Yesi kan Pak Habibie nggak punya wakil kan. Iya. Nah itu Pak SBY, Ibu, terus ada Pak Budianto itu. Pak Budianto. Ini dari Budiono. Budianto. Apa salah sih? Duduk. Ayo, pongo. Iya. Ini usia pernikahan sudah berapa tahun ini, Bang Yos? Tinggal sini. Usia pernikahan. Ah, sebentar lagi 50. Wih. Agustus 24 tahun ini. Berarti 50 tahun. Iya. Lu boleh datang sini selamatan ya. Weh, ulang tahun pernikahan emas. 50 tahun. Sekarang 24 Agustus. Tahun lagi. Tapi coba memori zaman dulu ketika nyatain cinta ke Pori ini masih inget nggak? Ngomongnya gimana waktu nyatakan cinta? Aku sayang kamu jadi pacarku nggak? Gimana? Bener. Karena itu bahasa tentara kayak gitu. Langsung to the point. Iya, ngapain bertele-tele? Gak ada ember. Aku suka kamu jadi pacarku. Dia pun ceritanya gitu, orang nggak ada mesra-mesranya sama sekali gitu. Ini ada kenang-kenangan. Ada bingkisan nih, maaf. Tak buka yo. Nah. Bener, apa itu sok biru? Pas tanya kok biru, lu tau aja dari dia. Ini tepor ini nih, Pespa Biru. Yang tadi pegang pantatnya, pantat Tor ini. Ini. Panas ya, panas loh ini. Bener ada orangnya. Ini kenang-kenangan. Iya, tapi saya mau nanya, Pok. Terima kasih sama cowok-cowok ganteng nih. Iya, kenang-kenangan dari kita. Anggap aja hadiah pernikahan ya. Iya, lumayan mas, sederhana. Benar, sebentar lagi kan ya. Daripada kita kasih main mahal ini aja lah. Kita keliling lagi, masih gede nih rumahnya. Iya, saking gedenya ntar kalau kita keliling harus pakai mobil, Pi, biar gak capek. Ya udah, kita keliling lagi. Sesaat lagi tetap di FFP Forward Pagi, ketok pintu. Tok. Ini, coba. Dia makannya ikan nih, hidup, Bang. Coba sebentar. Gede banget ini. Ini. Aduh!